Horas, selamat datang di channel YouTube Namburu Parsamosir untuk semua sahabatku dimanapun kalian berada, teman-teman. Hari ini Namburu senang kali jumpa sama kalian semua. Jadi Namburu mau review produk Scarlett. Nih, Namburu nggak pakai makeup, nggak biasa-biasanya kan. Nah, ini karena Namburu mau review face care produk Scarlett. Ini Namburu nggak pakai apa-apa, cuma pakai lipstick sama pakai celak aja ini ya. Nah, rangkaian pertama yang Namburu pakai itu, Namburu di sini punya Scarlett Brightening Facial Wash. Nah, ini dia Scarlett Brightening Facial Wash ini bisa mencerahkan kulit wajah, terus menutrisi kulit wajah, mengontrol kadar minyak yang berlebih di wajah, mengecilkan pori-pori, dan juga kulit kita tampak lebih kencang. Jadi ini patut untuk dicoba. Namburu udah makainya udah beberapa lama ini. Terus di dalamnya itu dia tuh kayak buliran-buliran, ada bulirannya gitu loh, terus ada kayak bunga rose-nya gitu. Dan dia sudah BPOM ya, jadi aman digunakan. Nah, sekarang Namburu mau coba dulu pakai ya. Nanti kalian lihat perbedaannya. Ini nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa. Oke. Ini pakainya dikit-dikit aja. Langsung bersih lah muka pakai ini. Terus dia juga menutrisi kulit karena dia kan ada kandungan vitamin E-nya juga. Terus ada juga dia untuk mengencangkan gitu. Nah, biasanya kalau untuk area mata ini kan sensitif, jadi jangan terlalu keras-keras karena ini sensitif, bisa cepat keriput nanti. Kayak cuci muka biasa aja. Kalau kalian punya spons pencuci muka juga bisa taruh ke spons. Nah, inilah dia makainya. Ini sebenarnya banyak busa, cuman Namburu kan gak di kamar mandi meraktekannya, jadi kayak mana lah. Oke, Namburu bilas. Nah, ini dia muka Namburu, dan Namburu bilas langsung perasaannya itu segar. Jadi Scarlett Brightening Facial Wash ini selain wangi, dia itu sangat bermanfaat dan juga banyak kandungan aloe vera dan juga vitamin E nya jadi sangat menyegarkan juga di kulit nih, langsung lembab, lembut, enak gitu. Nah, sekarang rangkaian yang kedua yang Namburu pakai, biasanya Namburu pakai yang serum Brightly Ever After Serum, yang ini dia kayak gini. Nah, ini membantu mencerahkan kulit dan memudarkan noda hitam di wajah, juga mengontrol kadar minyak yang berlebih di kulit dan menghaluskan kerutan wajah atau garis-garis yang ada di kulit, juga menutrisi dan melembabkan kulit, dan juga membuat kulit kita semakin rileks dan kalem. Kalau udah kalem ya rileks lah ya kan, sama aja itu. Nah, jadi penampilannya kayak gini. Ini juga produknya itu udah BPOM. Nah, jadi dia juga ada antioksidan, ada vitamin C. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kulit kita. Nah, di sini setiap produk Scarlett itu selalu ada tulisan BPOM-nya. Jadi aman untuk digunakan. Nah, cara makainya itu gampang. Biasanya Namburu makainya gini aja. Ambil 2-3 tetes. Baru taruh kayak gini.
baru dipijit, dia tuh cepat kali meresap loh teman-teman. Jadi terhidrasi lah sekalian muka kita ini. Ada glutathionnya juga, ada niacinamidnya juga, ada lavender water, terus keto whitening, jadi ini mencerahkan ya. Terus ada vitamin C, langsung meresap di kulit dia. Nah, kayak gini dia. Suka kali sama yang namanya produk Scarlett ini. Nih, langsung meresap ya. Nah, ini Namboru sekarang udah selesai pakai serumnya. Ini rangkaian yang kedua yang biasanya Namboru pakai setelah facial wash. Oke, nih langsung lembab kan. Kalau kalian mau beli produk Scarlett ini, kalian langsung aja follow Instagramnya Scarlett Whitening. Atau kalian langsung follow dan langsung pesan Scarlett Whitening di Shopee. Jadi ada di Shopee tuh akun mereka. Harganya murah kok, cuman sekitar 75.000 aja. Dan isinya itu banyak, ini bisa dipakai lama ini. Nah, kalau untuk yang tahapan ketiga, Namboru pakai yang day cream, berhubungkan ini pagi. Ini agak-agak mendung nih. Kalau malam Namboru pakai yang night cream. Jadi ini kan masih pagi, jadi Namboru pakai yang day cream. Dia penampakannya kayak gini. Ini dia. Jadi tempatnya itu dari kaca mewah gitu, dan packagingnya itu mewah gitu loh teman-teman. Warna pink menggemaskan kayak gitu. Nah, ini dia krimnya, isinya juga banyak. Harganya tuh juga cuman 75.000 aja. Kalian bisa beli di Shopee, ini bisa dipakai berbulan-bulan, jadi hemat. Nah, jadi Scarlett Brightly Ever After Day Cream ini seperti ini penampakannya, teman-teman. Nih. Kalian langsung aja order. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kulit kita, melembabkan, juga membuat kulit kita semakin elastis. Nah, juga dia mencerahkan wajah kita, karena kan dia memang brightening, jadi mencerahkan, juga memudarkan bekas-bekas jerawat, terus juga dia bisa menghidrasi, juga bikin kulit kita glowing. Tuh, cewek-cewek biasanya suka tuh, atau anak-anak remaja ya kan. Terus juga menghilangkan bekas garis-garis yang ada di kulit kita. Biasanya kan ada garis-garis kecil gitu, garis-garis penuaan gitu-gitu kan, atau tanda-tanda penuaan. Nah, ini bisa sangat bermanfaat nih. Terus juga dia meningkatkan hidrasi kulit, menutrisi kulit dengan membuat kulit menjadi glowing. Terus ada antioksidannya, dan juga melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Nah, Namboru biasanya makainya dikit aja kayak gini. Dikit-dikit. Mana kaca ini? Nah, ditotol-totol gini aja. Terus diratakan. Jadi pori-pori kita jadinya kecil. Biasanya Namboru langsung taruh juga ke leher sebagian. Nah, inilah penampakan muka Namboru setelah pakai day creamnya. Langsung glowing gimana gitu kan. Dipakai sekali dua kali aja dia langsung glowing, apalagi dipakai setiap hari. Suka kali Namboru sama produk Scarlett ini. Jadi kulit Namboru cerah,
Nah, biasanya Namboru habis ini tinggal pakai bedak tabur aja di tap-tap gitu, tap-tap. Udah. Tinggal selesai, tinggal pakai blush on dikit. Sesimpel itu. Nah, jadi untuk kalian semua sahabat Namboru yang mau pesan, sekali lagi Namboru bilang, kalian langsung aja follow Shopee Scarlet Whitening. Harganya sekitar 75.000. Murah meriah, tapi menyehatkan kulit dan melembabkan, mengecilkan pori-pori dan juga banyak kandungan vitaminnya. Oke, sahabat Namboru Pasamosir, itu tadi muka Namboru yang udah terawat dan lembab ini, pori-pori yang udah mengecil, garis-garis halus yang udah menghilang karena Namboru memang rajin makainya. Kalian cus langsung order ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalian like dan komen. Dan yang belum subscribe, kalian subscribe supaya lebih banyak lagi video atau informasi yang Namboru sampaikan untuk kalian semua. Terima kasih, Horas, mulai di godang. Duh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Ini dia yang sepaket yang Namboru punya. Kalau kalian mau beli, langsung aja beliin. Satu rangkaian ini masing-masing harganya 75.000. Day cream, night cream, terus serum, terus facial wash. Semuanya udah terdaftar di BPOM. Jadi aman untuk dipakai ya. Dan semua produknya ini mengandung vitamin E dan vitamin C. Yeay. Oke, sahabat Namboru. Dadah!